Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Sakit Romani Muhammadiyah Semarang. Salam Tos TV. Berikut adalah alur pelayanan pasien rawat jalan tuberkulosis di Rumah Sakit Romani Muhammadiyah Semarang. Seluruh pasien yang datang di Rumah Sakit Romani Muhammadiyah Semarang akan dilakukan screening oleh petugas Yanpam. Apabila petugas Yanpam menemukan batuk lebih dari 2 minggu, pada formulir asesmen diberikan stempel tempo dan pasien diberikan tanda jalur cepat atau fast track. Pasien melakukan pendaftaran. Petugas pendaftaran mengarahkan pasien menuju perawat poliklinik. Perawat melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, kemudian perawat mengantar pasien untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, pasien akan diarahkan untuk melakukan tes cepat molekuler. Kemudian, pasien menuju ke bilik sputum untuk mengeluarkan dahak. Hasil TCM akan diinformasikan kepada pasien 2-3 hari setelah pemeriksaan. Pemeriksaan selesai. Pasien kemudian melakukan administrasi di kasir. Bagian administrasi farmasi rawat jalan memberikan antrian H untuk pasien. Pasien menuju tempat pengambilan obat dan menunggu di tempat penunggu khusus pasien. Petugas farmasi menjelaskan tentang dosis, efek samping, dan cara minum obat kepada pasien. Setelah selesai, pasien kemudian pulang. Demikian alur pelayanan pasien rawat jalan tuberkulosis di Rumah Sakit Romani Muhammadiyah Semarang. Semoga bermanfaat dan salam Tos TV.
temukan, obati sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.